Ya, halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Reki. Di depan kita sudah ada jam tangan dari Pirkadin. Ini adalah Pirkadin PC107211F03 ya, dengan model jam tangan kotak dan berstrap kulit. Ini untuk cowok, karena memang jam tangan ini ada kopelnya, tapi yang ceweknya udah habis ya. Ini tuh jam tangan kopel dari Pirkadin. Nih, kalau teman-teman belum pernah lihat produk-produk dari Pirkadin, di sini sudah ada tulisan stainless steel original produk Pirkadin. Terus di bawah itu ada serinya juga, ya. Model dialnya polos gitu aja, jadi gak ada apa-apa. Tulisan Pirkadin itu di apply di bagian dial, sama dengan angka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 yang di apply di bagian dialnya dengan cukup rapi dan bagus banget. Mesinnya ini keren banget ya teman-teman, walaupun dia bentuknya kotak, tapi itu enggak mempengaruhi jamnya gitu ya. Jadi kalau ini jam 12 ya tetap jam 12 gitu. Angkanya itu sudah disesuaikan sama ininya ya, sama putaran jamnya gitu. Bentuknya kotak gitu, warnanya gold gitu, bukan rose gold. Ini lebih ke gold. Ada logo Pirkadin juga di bagian crown sama di bagian bakalnya. Di bagian bakalan juga ada logo Pirkadin. Ini strapnya pakai strap kulit yang model motif krokodil ya. Ada tulisan genuine leather, terus di sini ada tulisan Pirkadin juga. Gitu. Untuk watt resist jam tangan ini watt resistnya berapa ya? Watt resistnya 3 ATM, gitu ya. Ada tulisannya 3 ATM atau sekitar 30 meter. Artinya jam tangan ini bisa dipakai buat cuci tangan, tapi nggak bisa buat mandi ataupun berenang. Nggak disaranin banget sih ya. Walaupun dia sudah watt resist ya, tapi gak disaranin banget buat mandi atau berenang. Untuk garansi jam tangan ini digaransi 1 tahun gitu ya. Jadi misal teman-teman belum pernah lihat merek-merek Pirkadin, nah kayak gini nih. Pirkadin yang salah satu model fashion dari Paris ya, mungkin sekarang udah mulai ditinggalin karena sekarang udah banyak banget merek-merek Pirkadin atau mungkin merek-merek baru gitu ya, yang desain dan mungkin nilai prestisnya lebih tinggi daripada Pirkadin gitu. Pirkadin ini termasuk murah loh, walaupun dia dari Paris. Biasanya kan dari Paris kan mahal-mahal ya harganya ya. Tapi Pirkadin tuh kalau baju dari Paris, merek Pirkadin tuh ya ada yang harganya 200, ada yang ya pokoknya masih terjangkau lah ya. Gitu. Kalau ini jam tangannya ini di harga 1.716.000. Itu belum diskon teman-teman ya. Ini kayak gini, 1.716.000. Untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 3,2 cm. Terus untuk ukuran laktik, tulaktiknya ya, ini di ukuran 4,4 cm. Untuk ukuran strapnya di ukuran 22 ya, strapnya di ukuran 22. Dan ini strapnya tuh bisa diganti teman-teman. Jadi misal kalian nggak suka sama strap yang warna hitam ini, kan bisa ganti pakai strap yang warna coklat mungkin ya. Kayaknya ini bagusan warna hitam deh ya. Ini warnanya gold gitu ya, bukan rose gold. Tapi kelihatan di kamera tuh kayak rose gold gitu, tapi ini gold ya. Ini misalnya kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen kerja kantoran atau mungkin sering pakai jas atau mungkin sering pakai lengan panjang yang warnanya putih. Ini cocok banget gitu ya. Sangat worth it banget buat jam tangan ini di koleksi gitu. Selain dari harganya yang enggak begitu mahal, Pirkadin sudah terkenal dari zaman dulu gitu. Jadi sejak zaman ya mungkin orang tua saya sudah pakai mungkin ya di dompet atau mungkin apa sepatu gitu ya. Lumayan banget sih ya, harganya segitu itu belum diskon gitu. Juga ini enggak begitu tebel kok, ini di tebelnya di 0,8 ya, 0,8 cm gitu nih ya. Gimana, tertarik enggak buat beli jam tangan ini? Kalau tertarik langsung aja nih ya, hubungi nomor di bawah ini, ke Instagram @elangrjsolo atau ke marketplace kita di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya, see you.